bongkar dalaman motor Tornado Road Race. Onre sik ngaku-ngaku nggon aku sapa ayo. Onre lho. Mboten suhu. Lakere Faito. Nek sik teko spek, yang tanya spek laker Faito 720. High speed, high RPM. Magnet bubut tipis. Magnet. Entek kodok. Entek kodok. Mote oke, Pak. Pak. Pakai ngerjet. Cobaan. Ndak. Entek kodok bisa request ke saya. Makan opo, Pak? Di proses pemasangan ini. Fokus sekali saudara-saudara. Kalem 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 kalem. Iya lek. Yus ngono duduk i. Alon-alon. Spek ini daleman Satria. Anggusnya kayu bro, pecah gua aluminiume. Iya loh, saya duduk ini ngatek. Nah, ngono. Nutupe roto. Ini, ini. Oh, kan sangat mudah loh, sepena ya. Nah, selesai. Ini hari Jumat tanggal piro iki ramudeng. Titik kunci sik bro. Goyang lho. Bautan sik iki. Sik telu apa loro ngono. Rotok seret to? Ora. Ya iki tenan rotok seret sih. Tapi gandeng Faito ya. Tidak diragukan ya. Baut sik telu. Telu kene. Kampas koplingnya iki lur. Merek kampas kopling tidak ada. Kampas koplingnya Gigi Satria R. Pak kopling cover Satria R. Ini blok porting. Ini belum di kolter. Masih bahan. Ini diameter udah besar. Kurang lebih 58. 56, 57 ya, kurang lebih segitu. Belum diukur. Ini proses perakitan. Ini motornya. Nanti saya kasih cuplikan motornya pas dicoba. Kebetulan dicoba ambiar, sehernya ambiar slur. Sehernya udah gitu bro. Kita cari dulu pecahan seher. Ini seker lumayan ya, 56 lebih sih. Itu hitam ya? Hmm? Itu kan netral. Lebih biru tuh ya? Yang lebih ya rasa juga ya. Ya bisa tuh, kan rung gaduk ring ronsel. Kualian kiwane tengene mubeng ra. Langsung. Ayo mubeng iki mlebu jane iki jan. Ya mubeng. Ha. Ya ah. Ora iso sing ra kecek wae lah. Oke. Nih. Iki bocah aku mati. Wis ngene wae, kita diwalek ganti ronsel genten wis. Ye, walek-walek sik. Iki sik wae iki keri. Pritilane kene iki kari botok ya gampang iki. Iki tutorial iki. Ngajari sik duwe pit bongkar pasang. Nah.
kene kelas joki yo. Roti bakar balap ya. Di bos-bosane lebone sik iki bener to. Terus. Tutup alon. Wes. Ini sekaligus perakitan RC ronsel atau gigi primer sekunder Satria R. Genung nusik wey, ini pasangnya sih. Nah, ini aku orang mudeng ini gunamu soalnya beda gunaku rakitannya. Ini syarat itu loh, ini gunung nganu. Gini, nah yo. Nah, gunakan iki bos-bosane Satria karo RC dadi siji. Tapi bos-bosane iki sing plompong dawa iki. Lho kecendek ta iki ini sik ta, Bro? Nah, bos ya. Oke. Iya, kurang-kurang ini. Lho karep munar mbok ganjelne tambah ireng siji nawi to. Enak bos ini. Mengisar. Ini mohon maaf kalau salah karena yang punya mesin ini ya. Saya cuma ikut-ikut tutorial bongkar pasang. Nah, wis. Wis, kena. Wis kena. Wis. Eh, gini lho mbok pasang, Bos, persenelengmu, Bos. Ya aku sih kena. Luput ora usah dipasang nek ora mbok pasang sik. Ujulan ae sik. Anda tidak bisa mengelak. Bintangane botolannya sih ding. Mulai ki. Iki jitingane papa ti. Lo. Jitinge coy. Yo jitingane ya. Wes barang cilik angel golekane. Cilik nyelempit kalau hilang tidak jadi pasang. Nah aku tak kena tiang magnet ke HP. Ini sepi tok karian. Wes bro. Bubar bro, ini botol murah enak bro. Ini penting ya, rasa mau bubar saya lagi. Karena enak nih. Nah, sih. Ya cara. Nah itu loh mah tanya. Nah ini sepele ya ini. Jadi kayak jawa nanti ya. Nambu. Lalu copot neng ngono bae lah. Ini kalau durasi agak lama, mohon maaf karena ini bukan punya saya cuma ikut-ikut bikin tutorial konten. Ini kondisi yang motor tornado itu gas jengat nih motornya. Rodane sudah sold out. Terus tutup bintangane. Lha iki nek sik dawa barang lho, Lek. Iya. Dawane lho kuncine. Lha iya piye? Wis ya. Lebokne sik, Bro. Alon-alon, Bro. Yang ini. Cek cilik. Iya, nyat ngono tok. Tapi meneh, men. Lha iki ra iso anu iki, Lek. Cuti aneh? Dora le, kira siapa podo ini? Hah? Iya nyetar apa podo nyetan? Ini saya skip dulu. Memori ini mau penuh ini, sudah 9 menitan. Kita nanti kalau sudah jadi akan saya video lagi. Sudah selesai. Ini selesai dari video terakhir itu hampir 3 jam dikarenakan memasang drum shift gear meleset ya Bas ya, umut Bas arti aku
itu hal yang sepele tapi sangat membingungkan. Hampir 2 jam lebih dari 3 kali bongkar mesin, tapi ini sudah selesai insyaallah. Jadi OTW kencang Ramadan Race cari ini juragan nih. Ini proses pasang nanti ronsel, tinggal ini ronsel bagian kanan. Oh, senter bilik balik kalian. Senter besok. Sama nanti tinggal pasang shaker. Tidak usah rayon, langsung geber. Kita pakai colter licin. Oke, bos. Oke, pasang apa namanya, bos? Nggon aku kene rangko perpak misale dadi ne rodok rapet. Ini kenapa dipukul-pukul? Karena ini tengah pakai perpak ya. Jadinya itu bisa agak longgar. Jadi ini lumayan enteng mungkin. Tapi juga pengaruh laker racing atau bearing racing. Nah ini di bolak balik terus. Yo, nggak kurang sih jalan ini gue lali. Nanti kita skip dulu ke bagian kanan ya. Ini masih mencari baut yang tercecer. Terima kasih. Iya. Dijoli wae lah. Kita nanti kualik masang ya. Posisi pemasangan berbeda. Saya bro. Ini ada ring gepeng, lalu ring kecil, bos-bosan besar, lalu langsung gigi sekunder. Ini beda sama punya saya ini, karena ini lebih racing ya bro. Racing membingungkan. Gigi sih coy. Nah kayak gigi banget. Ini kira ngantri lu. Kira tetap mendelep. So ini kurang lebih seperti ini, tinggal dibaut, dikencangkan, selesai. Tinggal besok cari shaker atau piston yang lebih besar. Mungkin sekian itu dulu. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and apa bos? Subscribe. Subscribe. Thanks for watching. Thank you so much. Arigatou gozaimasu.